Diawali dengan pohon bodhi. Pohon ini diyakini sebagai pohon keramat karena begitu suci dan terkenal bagi umat Buddha. Pohon bodhi yang berarti pohon kebangkitan ini terletak di Bodhgaya, India, dan merupakan spesies pohon yang turun langsung dari pohon di mana pencerahan didapatkan Siddhartha Gautama sekitar 2500 tahun yang lalu. Pohon bodhi yang juga berasal dari tanaman suku ara-araan ini adalah pohon tempat Sang Buddha Gautama bersemedi. Setelah bermeditasi selama 49 hari, diceritakan bahwa Siddhartha Gautama menjadi Buddha, dia yang tercerahkan. Menurut umat Buddha, pohon bodhi merupakan pusat dari alam semesta. Umat yang melakukan perjalanan suci ke Bodhgaya mengambil biji dan daun pohon bodhi untuk dibawa pulang maupun disimpan di wihara. Sangat umum ketika kita memasuki area wihara dan terdapat setidaknya satu pohon bodhi di pekarangannya. Pohon yang juga dikenal dengan pohon bo ini pernah ditebang oleh Ratu Manduduri. Akan tetapi pohon bodhi tumbuh kembali di tempat yang sama dan dekat sebuah kuil megah yang dibangun di sebelahnya. Bahkan saat ini pohon keramat ini termasuk yang paling penting dari 4 situs ziarah Buddhis.